kesehatan. Diharapkan pula melalui undang-undang kesehatan ini tenaga medis bisa lebih mendapat perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Namun dalam pembahasannya, undang-undang kesehatan ini menuai pro dan kontra. Penolakan datang dari sejumlah asosiasi profesi. Lalu apa sebenarnya urgensi undang-undang kesehatan ini disahkan dan seberapa besar undang-undang ini akan berdampak pada transformasi pelayanan kesehatan nasional. Kita akan membahasnya dalam forum Merdeka Barat 9 kali ini. Bagi Anda, rekan-rekan media yang sudah bergabung, terima kasih. Dan yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Kami nanti akan bacakan di sesi tanya jawab secara langsung. Dan sebelum kita mulai dialog hari ini, kita saksikan terlebih dulu informasi berikut ini. Di depan 105 anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna pengesahan RUU Kesehatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Selaka Lena menjelaskan pembahasan tingkat pertama RUU Kesehatan telah menjaring berbagai masukan dari elemen masyarakat sehingga menghasilkan 20 bab 245 pasal dalam undang-undang ini. Menurutnya penerapan asas partisipasi bermakna telah dilakukan oleh Komisi 9 DPR dengan berbagai elemen masyarakat sebanyak tiga kali pertemuan. Dia meyakini telah menerapkan sejumlah poin penting dalam substansi RUU Kesehatan. Panja telah melakukan tahapan konsultasi publik pada tanggal 11 sampai 12 April 2023 dan 10 Mei 2023 serta konsultasi publik di sela-sela pembahasan rapat Panja berdasarkan surat permohonan audiensi masyarakat yang telah diterima oleh Komisi 9 DPR RI dari berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, asosiasi penyedia layanan kesehatan. Lembaga keamanan dan lembaga tingtang. Masukan-masukan tersebut tentunya telah diakomodasi dan dipertimbangkan secara seksama di dalam RUU tentang kesehatan ini. Begitupun pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, pemerintah telah memenuhi syarat partisipasi bermakna dalam sebuah pembentukan undang-undang. Budi Gunadi menyebut telah menerima 6011 masukan secara lisan dan tulisan melalui portal partisipasi sehat. Pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka meaningful participation, baik dalam bentuk focus group discussion maupun seminar, yang dihadiri lebih dari 1.200 organisasi pemangku kepentingan dan 72.000 peserta, serta menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan melalui portal partisipasi sehat pengesahan undang-undang kesehatan diharapkan menjadi awal yang baru untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan maupun kepulauan. Dan selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bergabung bersama saya hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada uh, uh, Bang Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9. DPR RI, Bang Melki lah kalian, Bang Melki terima kasih. Selamat sore sudah hadir. Selamat sore Mbak Putri. Iya terima kasih dan saya perkenalkan juga ada Prof Amal Shaf, pemerhati kebijakan kesehatan. Prof Amal. Masih. Terima kasih, Prof sudah hadir. Masih, sehat masih. Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Uh, ini banyak sekali pertanyaan, Bang Melki tentu melihat uh, bagaimana publik merespons sejak ini dibahas uh, dari RUU kemudian sampai ditetapkan menjadi undang-undang kesehatan beberapa waktu lalu, pekan lalu. Kalau misalnya melihat sekarang pertanyaannya masih sama sih, publik masih bertanya-tanya e, seberapa urgennya kemudian undang-undang kesehatan ini memang betul harus disahkan sesegera mungkin saat ini gitu Pak Melki. Undang-undang kesehatan ini kalau kita lihat berangkat dari e, kesadaran bersama banyak pihak ya hmm. yang kemudian ditangkap betul oleh teman-teman di Badan Legislasi DPR RI untuk kita perlu membuat sebuah regulasi baru dengan pola omnibus law di mana semua undang-undang di sektor kesehatan ini harus kita satukan perubahannya sehingga bisa menyentuh berbagai aspek yang dibutuhkan dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan di tanah air yang selama ini menjadi catatan dari banyak kalangan yeah, yeah. yang itu menyentuh berbagai aspek antara lain terkait dengan soal sdm kesehatan misalnya mm -hmm. di berbagai kesempatan selalu kita dengar bahwa kita ini kekurangan dokter umum dokter spesialis dokter subspesialis yang sangat kelihatan itu pada saat kejadian kemarin terjadinya COVID-19. Kita juga kemudian mengeluh banyak sekali e, catatan dari berbagai pihak terkait dengan akses terhadap kualitas pelayanan di berbagai daerah, terutama daerah tadi ya, pinggiran Indonesia Timur perbatasan itu ternyata buruk sekali. Karena memang fasilitas pelayanan kita baik gedungnya, e, baik tidak ada ataupun jelek, kemudian alat kesehatannya terbatas, obat-obatan dan sebagainya belum lagi kalau kita lihat terkait dengan uh, kebutuhan kita untuk membuat uh, bagaimana agar pelayanan kesehatan kita ini merata di seluruh tanah air. Yeah, yeah. Nah dan tentu ada banyak catatan yang lainnya yang perlu kita lihat dari undang-undang kesehatan ini. <tuh> nah berangkat dari kita ingin membenahi pelayanan kesehatan di tanah air ini agar pelayanan kita di tingkat primer bagus di puskesmas, di klinik, kemudian di tingkat sekunder di rumah sakit juga bagus, sehingga kemudian masyarakat kita mendapat pelayanan kesehatan yang baik. <tuh> dan ditambah lagi memang undang-undang kesehatan ini sebenarnya membuat paradigma kesehatan di tanah air kita ini berubah. Hmm. Kalau dulu energi, program, biaya dan eh, pandangan kita ini melihat bahwa orang Indonesia itu sakit dulu baru kita obati. Di yeah, yeah. undang-undang kesehatan ini kita ingin mengajak bahwa eh masyarakat Indonesia kita Indonesia harus dibuat dia sehat dan dicegah agar dia jangan gampang sakit. Sehingga hmm. kemudian berbagai program E, energi bangsa ini, energi dari sektor kesehatan kita maupun penganggaran itu, ya. kita dorong agar membuat orang Indonesia ini sehat gitu. Hmm, hmm. Dan itulah kemudian e, kita harapkan agar orang Indonesia itu sehat baik itu jasmani, hmm. rohani, psikologi maupun juga spiritualnya itu sehat. Hmm. Oke, okay. okay. Berarti tujuannya memang lebih ke arah tidak sekedar mengobati tapi betul betul mencegah, memastikan supaya jangan sampai betul. sakit gitu ya, Mbak <laughs> Melki. Dan kami sampaikan juga kepada anda yang sudah bergabung di uh, webinar ini. Di FMB 9 ini bahwa nanti juga akan bergabung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Tapi sebelumnya saya akan melemparkan pertanyaan dulu kepada uh, Prof. Amal Prof. Amal kalau misalnya dilihat sekarang um, dari uh, Omnibus Law soal kesehatan ini um, Apakah memang berikan gambaran sedikit kepada kami dulu Bagaimana sebenarnya uh, potret sistem kesehatan nasional kita selama ini Apakah memang sudah uh, tidak sesuai di tracknya, kemudian sampai harus uh, harus ada omnibus secepat-cepatnya diputuskan saat ini untuk bisa merangkum dan menyelamatkan kurang lebih atau bagaimana, Prof? Terima ya, kasih. Uh, saya melihat sedikit agak meluas sedikit gitu ya. Mm -hmm. Kalau kita bicara undang-undang di bidang kesehatan itu biasanya undang-undang itu akan berlaku 10 tahun. Mm. Nah, kalau 10 tahun itu undang-undang terakhir yang kita punya bidang kesehatan undang-undang ketiga itu ya hmm. itu tahun 2009 hmm. gitu Pak Betul. Okay. Yeah. Yeah. kemudian sebelum 2009 adalah undang-undang tahun 92 nomor 23 92 jauh tuh jarang gitu puluhan 17 tahun begitu yeah. nah sebelumnya lagi undang-undang pertama adalah tahun 60 5 tahun se setelah pemilu mm. pertama jadi jarang nah setiap se setiap 10 tahun itu karena karena adanya perubahan-perubahan di lingkungan kesehatan enggak hmm. cuma di bidang kesehatan sendiri dia memang harus dirubah. Hmm. nggak bisa diam nah Sekarang 2009 terakhir, mestinya kemarin itu 2019 sudah mulai di, sudah mulai dilihat dan kawan-kawan di pers saya itu sudah melihat itu ya pak ya. ya. Kemudian terpukul dengan covid, nah, itu makin menjelas lagi bahwa sistem kesehatan kita berantakan karena itu. Memang statanan yang ada kalau dibuat sistem kesehatan nasionalnya, begitu. Tahun 2009 itu keluar Perpres tentang SKN. Perpres 72 ya pak ya. ya. Tapi dalam pelaksanaannya nggak semuanya terulen Perpres dilakukan. Hmm. Di situ mulai kelihatan bahwa Sdm kita lemah, hmm. tatanan dari uh, pelayanan kesehatan kita baik kesmasnya maupun kesporangannya masih antara yang di, 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 di Perpres dengan peraturan Menteri Kesehatan agak kadang-kadang berbenturan begitu. Hmm. Hmm. Jadi disitulah kemudian terlihat pada saat Covid datang perantakan kita. Hmm. Jadi memang buat saya sih tanpa Covid pun sebenarnya sudah dirubah ini gitu hmm. tanpa Covid sudah dirubah, kebetulan Covid menyadarkan kita bahwa oh selama ini kita rasanya bagus-bagus saja -bagus ternyata bawahnya kotor mejanya gitu hmm. Hmm. gitu, jadi kalau dibilang begitu ya terima kasih emang Covid ya Pak ya begitu, yeah. <laughs> okay, okay. itu, itu 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 hal yang hmm. terjadi ya, yeah. Pak Melki kalau misalnya dilihat sekarang itu jadi uh, ada berapa undang-undang yang kemudian diselaraskan sih dalam undang-undang kesehatan ini uh, yang di hapus itu ada sebelas undang-undang, jadi sebelas undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian diberlakukan e, omnibus law kesehatan ini, itu dia menggantikan sebelas undang-undang tersebut. Yang itu tentu norma dari sebelas undang-undang ini semua sudah kita ambil norma-norma yang memang penting, kemudian ditaruh di dalam undang-undang kesehatan omnibus law yang saat ini sudah kita sakan ini. Hmm. dan apakah memang kalau misalnya dilihat e, beberapa kali ada e, pembicaraan, ada protes juga bahwa Eh, hearing public hearings juga sudah dilakukan beberapa kali. Apakah itu betul? Karena masih ada beberapa pihak mengaku tidak diajak ya. ber, berbicara. Sebenarnya, makanya saya, kadang-kadang uh, agak agak sungkan bicara soal ini karena itu kan nanti membuka aib orang. Ya. Hmm. Jadi, kan, kalau dikatakan tidak pernah diundang, justru sudah diundang beberapa kali di DPR RI. Hmm. Jadi, semua yang mengatakan tidak diundang itu sudah diundang pertama kali di Badan Legislasi DPR RI. Jadi, kan, pembahasan ini kan, karena ini adalah hak inisiatif DPR RI, DPR RI yang membuat ini itu dibahas pertama kali di badan legislasi DPR RI. Kemudian sampai dengan tanggal 2 awal Februari itu kemudian diputuskan, bulan April baru kemudian diputuskan dibahas lagi untuk dilanjutkan yeah. di Komisi 9. Yeah. Jadi di sudah diundang, teman-teman mm -hmm. ini yang mengatakan tidak diundang ini sudah diundang di balik Di kami pun sudah diundang dua kali malah. Mm. Cuma kan ini kan selalu disebarkan bahwa tidak pernah diundang, tidak pernah didengarkan. Jadi karena saya kenal baik dengan semua pimpinan OP-OP ini, jadi mm -hmm. saya merasa sayang aja. Ini kan kalau saya cerita kan saya ngomong aib orang nih. Yeah. Mereka sudah diundang, sudah didengarkan, tapi memang tidak semua yang dimasukkan itu kan masuk dalam norma. Lalu saya kasih ilustrasi itu dari 10 yang disampaikan, tujuhnya masuk dalam norma undang-undang ini, tiganya tuh tidak. Nah, yang tiga ini kebetulan salah satunya terkait dengan menyangkut kan teman-teman ini kan maunya OP cuma satu. Nah, masalahnya karena OP cuma satu yang mereka inginkan, sementara undang-undang ini ingin bawa ya OP itu kan hak bersikap berkumpul kan, kembali ke undang-undang dasar 1945. Jadi OP bisa lebih dari satu. Nanti baru pemerintah membuat regulasi bagaimana agar OP ini diatur, ditata dalam jumlah yang cukup, yang memadai sesuai sesuai dengan kompetensi dan juga uh, apa ukuran tertentu, sehingga mereka tetap bisa bekerja gitu. Hmm. Tapi jangan menang hak bersikap berkumpulnya teman-teman. Ini semuanya tetap satu. Nah sementara pada saat yang sama juga kita tahu bahwa aspirasi dari banyak teman-teman tenaga medis, para dokter, dokter spesialis maupun tenaga kesehatan ya. Bidan, perawat, farmasi dan sebagainya itu minta agar OP ini jangan satu karena mereka merasa bahwa kalau OP satu itu mereka tidak punya alternatif untuk juga bisa melaksanakan keprofesian mereka dengan lebih bebas gitulah. Kemudian saya sempat mengatakan berkali-kali bahwa jangan karena kemudian kepentingan pribadi itu terganggu atau kelompok terganggu kemudian kita membuat seorang undang-undang ini itu kemudian tidak berpikir untuk kepentingan banyak orang karena undang-undang ini bukan buat OP nih. Undang-undang ini diputuskan untuk melayani masyarakat banyak, untuk melayani teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman tenaga medis agar mereka bisa bekerja dengan baik, ataupun SDM kesehatan dalam pengertian lebih besar lagi. Jadi ini teman-teman OPS selalu saya katakan untuk tolong berpikir lebih besar sehingga jangan lagi membuat hoax di luar tidak diundang, bikin lagi apa nama hoax yang macam-macam di luar yang kadang-kadang kita merasa kok sayang sekali teman-teman OP yang demikian harusnya bisa berpikir besar ini kok berpikir terlalu sempit buat kemudian diri waktu kelompok Oke, okay, oke. Okay. Tapi bagaimanapun itu dinamika yang muncul ya, Betul. dinamika yang muncul dan yeah. juga memang harus direspon. Prof Amal, kalau misalnya dilihat sekarang, Prof dari Omnibus Law Kesehatan ini um, lebih uh, besar fokusnya di uh, pembenahan apa sebenarnya kalau anda lihat? Uh sebenarnya buat saya sih kembali kepada yang diinginkan dulu pada yang namanya kebijakan yang lalu undang-undang kesehatan yang lalu yang jalannya agak sedikit menyimpang banyak ke kuratif, hmm, kuratif. Ya, dalam dalam permata, dalam coba, eh, silakan silakan pak ya silakan silakan Prof dalam uh, dalam uh, undang-undang perpres skn itu memang sudah di, sudah dijabarkan bahwa kesmas tanggung jawab negara dan perorangan itu akan dibiayai lewat yang kita sebut sebagai jaminan asuransi sosial gitu ya. ya. Jadi itu sudah jelas tapi itu yang mungkin melaksanakannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah sekarang ini mengembalikan ke tempat yang seharusnya terjadi dulu gitu ya. Iya betul. Berarti kalau gitu. misalnya bisa disimpulkan bahwa Anda melihat betul seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Melki bahwa hmm. ini fokusnya sekarang ke preventif bagaimana betul-betul hmm. memastikan jadi ya. kosnya tidak hanya ke kuratif oh, saja betul. pengobatan tapi preventifnya seperti apa? Betul. Anda melihatnya begitu ya, Prof? Betul, dan itu tertulis itu dalam national health account kita yang sudah dilakukan hmm. dua kali, hmm. empat kali gitu sudah ada tertulis bahwa kebanyakan 60% dari expenditure bidang kesehatan itu larinya ke kuratif. Iya. Baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Heeh, hmm. ya, terbalik mestinya kan baliknya ke preventif dalam mencegah orang yang sehat untuk tidak sakit gitu ya. Betul, betul. Ya, tapi kenapa begitu itu yang mesti dicari sih dan sekarang undang-undang ini mengembalikan itu ke situ. Hmm. Penyaratan okay. macam primernya itu jelas-jelas mengembalikan ke tempat yang orang yang sehat dijagalah supaya nggak sakit itu. Hmm. oke. Okay. Baik, ya. baik. Baik, dan sudah bergabung sekarang sore hari ini bersama kami adalah Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Budi selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak sudah hadir. Eh terima kasih, tadi kami baru berbincang Uh, baru mendasar-mendasar saja karena dagingnya kita nunggu bapak ya. Oke, okay. <laughs> jadi begini, Pak Budi kalau misalnya dilihat tadi di awal uh, sudah sempat membahas dengan Bang Melki soal urgensinya dan lain sebagainya. Tapi apakah sekarang pemerintah juga optimis bahwa ya omnibus law kesehatan ini akan betul bisa menjawab carut marut yang selama ini muncul berkaitan dengan pelayanan kesehatan nasional? Saya rasa istilahnya bukan carut marut, Apa tapi dong? kita mau melakukan lompatan yang drastis hmm, okay. agar belajar leap dari of pengalaman di iya, okay, bukan di okay. COVID, okay. uh, very high jump gitu okay, kan? Okay, Karena COVID nice. kemarin kan jelek sekali, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga jelek. Mm. Jadi seluruh dunia menyadari bahwa harus ada perubahan yang signifikan di sistem kesehatan nasional masing-masing negara. Dan oh. anda optimis juga bahwa memang undang-undang kesehatan ini akan menjawab semuanya. Dan sebenarnya fokusnya yang akan dituju atau yang akan diprioritaskan itu soal apa, Pak? prioritas pemerintah itu dua ya satu kita mau meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat itu satu Yang nomor dua kita mau menata regulasinya agar mengembalikan porsi atau fungsi regulator itu ke pemerintah sebenarnya intinya sih dua itu ya nah yang pertama tadi Pak Amal saya udah lihat ya bahwa ada beberapa program utama yang ada di undang-undang salah satunya adalah yang tadinya fokusnya kooperatif kita geser ke promotif hmm. yang tadinya pembiayaannya ini sangat kurang terukur menjadi terukur fokusnya ke program kemudian jadinya tenaga kesehatannya tadi yang sangat kurang nanti akan cukup dan terdistribusi merata itu beberapa program-program utama hmm. tapi dimasuk kategori yang pertama itu untuk mempermudah akses meningkatkan layanan Kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Bang Melki. Kalau misalnya kita lihat dari tujuan utamanya, ini <tuk> sudahkah bisa tercantum dengan uh, jelas di undang-undang uh, kesehatan yang baru ini? Karena bagaimanapun, ada kritik, tentu saja, Pak Budi, saya sampaikan di sini soal mandatory spending, yang kemudian uh, seolah-olah ini jadi uh, bertanya-tanya tujuannya begitu, tujuannya baik seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, tapi kenapa kemudian mandatory spendingnya justru ditiadakan? Bang Melki mungkin bisa menjawab. Undang-undang ini ada 20 bab, 458 pasal. <tuh> Di antara bab-bab yang dibahas tersebut itu ada namanya tanggung jawab pusat daerah dan ada juga partisipasi masyarakat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dengan baik undang-undang ini, kita baca dengan baik dan saya berharap agar uh, banyak teman-teman uh, yang bisa membaca cepat undang-undang ini tolong memberikan keterangan juga yang benar ke publik biar hoaxnya jangan terlalu banyak nih. Sebenarnya, eh, tanggung jawab pusat dan daerah itu dibagi dengan baik dalam Undang-Undang ini, hmm. maksudnya partisipasi masyarakat, sehingga eh, pembiayaan kesehatan itu sebenarnya jangan seolah-olah semuanya harus ditaruh menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Hmm. Justru dan Undang-Undang ini, seluruh pihak bisa sama-sama duduk bersama membahas, dan nantinya pembagian kerja tanggung jawab dan juga pembiayaan itu juga bisa kita bagi dengan baik antara semua pihak tersebut dan apa ya gotong royong kita di Covid ini saya kira mau coba kita bangun dalam undang-undang kali inilah. Hmm. Jadi eh, tadi sudah sama oleh Pak Menkes ini agar apa ya pembagian tugas itu jalan baik dan tidak lagi kita saling sandera. Hmm. Kalau kita lihat tadi eh, periode sebelum 2004 itu sebenarnya yang dibilang oleh Prof Amal tadi benar gitu. Hmm. Saya banyak baru profesor-profesor senior itu mengatakan ini udah benar nih undang-undang ini nih. Mengembalikan fungsi negara pada pada apa pada jalurnya gitu. Hmm. Jangan juga negara terlalu mendistribusikan kewenangannya dan kemudian malah menyulitkan semua orang seperti yang lalu lah gitu. Jadi, hmm. Prof Amali benar gitu. Okay. Itu pesan beberapa senior profesor dan kepada kami juga sebagai tim. Ajar. Saya, saya, saya nambahin boleh silakan, ya? silakan silakan silakan. Jadi, saya cerita ini bahwa kita tuh harus fokus ke hasil, bukan uangnya. Saya kasih contoh, uangnya banyak tapi misalnya stuntingnya nggak turun, ya salah kan? Karena kita pengen stuntingnya turun, kematian ibu anak menurut itu ya. vaksinasi naik mm -hmm. bukan uangnya berapa banyak, inginnya kita saya sebagai mm -hmm. Menteri Kesehatan yang penting kan hasilnya ada. Jadi kita fokus ke outputnya bukan ke inputnya, kita fokus ke programnya bukan ke anggarannya. nah Saya bisa kasih contoh ilustrasi yang jelas saja. Anggaran paling besar karena anggaran kesehatan kan sebelumnya mandatori bagian dari APBN, APBN. kan anggaran yeah. anggaran pemerintah daerah paling besar sesudah provinsi Jawa yang besar besar adalah Papua dan Aceh. Mm. Apakah memang dengan anggarannya lebih besar mereka derajat kesehatannya dibandingkan dengan Sumatera Utara, mm. dengan Sulawesi Selatan, bagus mana? Mm. Itu kan nyata kan? Okay. Saya kasih contoh di dunia, anggaran paling besar Amerika Serikat, 12.000 ribu US dollar per kapita per mm. tahun, spendingnya mm. nih. Mereka outcome-nya cuma 80 tahun rata-rata usaha hidup. Mm. Jepang sama-sama negara maju delapan puluh empat tahun jadi lebih sehat orang orangnya spendingnya cuma empat ribu ratus korea selatan sama delapan puluh empat tahun cuma tiga ribu enam ratus jadi saya kok tidak melihat ya korelasi antara besarnya uang dengan derajat kesehatan okay. besarnya input dengan output kita harusnya menurut saya fokusnya ke outputnya tercapai itu hmm, okay. kalau bisa dengan seminimal mungkin anggarannya hmm. bukan anggarannya sebesar besarnya kematian ibu anak tetap aja nggak apa apa pak yang penting anggarannya besar kan hmm. gitu oke okay. jadi kalau misalnya kayak uh, seperti itu sekarang uh, pak Budi posisi pemerintah berkaitan dengan itu ya berkaitan dengan itu berkaitan dengan kontrol output itu bagaimana sekarang pemerintah harus jelas bisa menyusun langkah-langkah yang konkret hmm. Hmm itu sebabnya dengan DPR kita setuju nih hmm. untuk bikinnya namanya rencana induk kesehatan hmm. supaya rencana lima tahun ke depan bukan hmm. hanya yang sifatnya apa istilahnya motherhood yeah. di langit lah gitu ya hmm. mengecat langit kita benar-benar konkret oh misalnya kematian ibu anak tinggi itu semua puskesmas janganlah kelahiran banyak di puskesmas yang ada USG cuma Dua puluh persen, kalau bisa seratus persen, punya WSG. Mm -hmm. Oh, stuntingnya tinggi. Stunting itu perlu ditimbang, timbangnya di posyandu. Tapi timba, timbangannya di bagian cuma di 10.000 ribu puskesmas. Nah, yang nimbang di 300.000 ratus yeah. yeah. programnya, kita beresin hmm. imunisasi. Misalnya, kita imunisasi perlu ditingkatkan, tapi nyatetnya aja nggak pernah. By name, by address, hmm. jadi kita nggak tahu sebenarnya. Bayi yang bayi udah yang imunasi, sudah mana yang belum? sudah mana yang belum. Hmm. Itu ya, itu yang diberesin. Nah, untuk itu, kemudian butuh program apa, IT apa, orangnya berapa, itu yang ditranslate jadi uang. Hmm. Nah, kebutuhan itu ya nanti diketok antara DPR dengan pemerintah. Jadi hmm. rencana induk kesehatan yang disuji oleh kita berdua hmm. adalah salah satu langkah konkret agar fokusnya tuh ke outcome hmm. bukan ke anggaran, ke program bukan ke anggaran. Fokusnya ke output bukan okay. ke input. Dan itu semua terukur gitu ya nanti ya. ya. Dan semua itu nanti. Bisa dan kita terukur. berdua diskusi dan akan menyetujui sama-sama gitu hmm. okay. ya kan? Oke, okay. oke, Prof. Kalau misalnya dilihat sekarang, kalau misalnya dilihat dari uh, pembahasan uh, baru saja ini dan juga mungkin selama pembahasan soal uh, undang undang kesehatan ini berlangsung, apakah kemudian menurut anda uh, apa ya di sini memang masih ada kurangnya komitmen katakanlah misalnya uh, katakanlah dari pusat sudah mempunyai program ya dan kemudian dilempar ke daerah atau kemana kemudian ada kurangnya komitmen atau ada terputusnya sosialisasi atau apa yang terjadi sebenarnya? Uh, saya pikir pada pada tempat pelaksanaannya memang koordinasi antara hmm. jadi semuanya jangan dibebankan pada Kemkes semua gitu ya hmm. membuat orang sehat ada yang namanya kementerian lain gitu. yeah. dan itu yang tadi Pak Menteri sampaikan diperlukan rencana induk kesehatan yeah. yang mendasar dari bawah mulai ke sana nanti itu, itu melibatkan orang uh, ke kementerian lain yang ada melaksanakan terutama ke dalam negeri ini ya hmm. dia dia mesti paham gitu bahwa tadi saya sedikit ambil dari Pak Menteri yang disebut lima itu kan dulu pembiayaan dari APBN yeah, yeah. undang-undang lalu dulu Pak Melki ya dulu yeah. menyebutnya itu adalah sebagai pembiayaan undang-undang yeah. yang sekarang mengganti kata-kata itu menjadi pendanaan mm. yeah. itu suatu hal yang bukan terminologi sederhana itu ya mm, mm, mm. pendanaan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap itu yeah. nah sekarang komitmen tadi nggak hanya pada Depkes keluarlah pengertian rencana induk kesehatan yeah. departemen lain Kementerian lain pun yang memang mempunyai ...dapat alokasi untuk kesehatan masing-masing kementerian, harus sepakat ini ya tujuan kita hasil tadi yang Pak Menteri bilang. Hasilnya ini loh ya, boleh aja data, uh, uang itu ada di Kementerian Pertahanan, boleh. kementerian hmm. negeri boleh, tapi ujungnya hasilnya itu masih sama ya. Ini buat hmm. negeri ini, bukan buat departemenmu, uh, bukan buat hmm. kementerianmu, bukan buat uh, bidang musim Enggak, ini sama namanya menuju itu yang tadi Pak Menteri. Nah itu keluar dalam rencana induk pembangunan kesehatan Pak Menteri ya. Hmm. Saya, saya boleh nambahin ya. ya. Jadi itu tadi. Kita ada pilar empat ya. transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Hmm. Tadi untuk penjelasan kita pengen tahu ini, hmm. ini uangnya kemana ya. sih larinya dari mana ke siapa? Ya, saya kasih contoh misalnya antar kementerian lembaga aja udah banyak overlapnya Kementerian Kesehatan. gitu aduh sama Kementerian Dalam Negeri, yeah. Kementerian PUPR, Pak yeah. Melki itu pasti tahu sekali. Ini nurun stunting butuh bikin jamban itu di PUPR. butuh ekonominya dibagusin itu ada Kementerian Sosial, butuh kawinnya jangan cepet-cepet itu Kementerian Agama gitu kan, butuh misalnya apa ini tablet tambah darah Kementerian Kesehatan, ini dari satu pemerintah aja. Hmm ini udah nggak jelas tuh, ini ribet nih masuknya, oh, outcome-nya ada yang ke puskesmas, ada yang rumah sakit, ada yang kemana. Ini udah nggak jelas, nyampur-nyampurnya kemana gitu duplikasinya. Belum ditambah BPJS Kesehatan ratusan triliun, swasta berapa puluh triliun. Belum yang individu bayar sendiri berapa. Ini nih semua pembiayaan ini, semua pendanaannya masuk, kita nggak jelas ininya arahnya kemana itu keluar ke rumah sakit ke puskesmas ke klinik ke apotik beli obat ini nggak pernah jelas di tengahnya nih. Nah, sebagian malah ke luar negeri lagi kan ke rumah sakit luar negeri kita gitu juga nggak jelas juga berapa yang keluar ke sana nah ini yang sebenarnya mau kita reform di pilar nomor 4, okay. dengan adanya national health accountnya tadi national health account dulu bikinnya lima tahun sekali, Emang nggak mau ah, mau bikin satu tahun sekali 200. kayak perbankan iya. kita tahu tuh kayak APBN, iya, gimana ya, sih ya. anggarannya geraknya dari sini hmm. masuknya tuh dari sini keluarnya ke sini, ini masuknya di BPJS keluarnya ke sini 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 masuknya dari Kemenhan misalnya keluarnya ke sini 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 masuknya dari out of pocket expenses misalnya membayar sendiri kan masih banyak tuh ke sini ke sini jadi kita bisa petain sehingga overlapnya itu bisa hilang, hmm. nah itu yang masuk Masuk di pilar empat yang tadi Mbak ngomong antara pemerintah daerah, pemerintah pusat aja masih ribet gitu yeah, ya. Jangan yeah. daerah dengan pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah pusat aja kita masih kadang-kadang masih nggak yeah. tahu. Pak Mel gitu <laughs> yang lebih tahu. Nah, uh, gitu. sa sama, saya, saya ingin menggali itu sebenarnya Mbak Ka, yeah. Pada saat kemudian pembahasan ini kan tentu ada suara-suara dari yeah. mereka uh, di daerah ya, suara dari mereka yang selama ini menjalankan anggaran kesehatan seperti apa. Nah, kemudian ketika sistem baru ini diperkenalkan sudah diketok kemudian dan kita tinggal menunggu peraturan turunannya. Itu bagaimana sebenarnya respon mereka? Apakah karena ini kan komitmennya harus komitmen bersama ya betul-betul ini servis ya. Layanan memberikan pelayanan kepada publik itu kan masalahnya. Iya. Nanti kita akan lihat dalam dua dalam dua aspek yang yang bisa kita temukan ya. Pendidikan ini kan di Undang-Undang Dasar 20%. Mm -hmm. Tapi dengan kondisi pendidikan kita yang kita lihat sampai hari ini dengan berbagai catatan uh, lagi. Iya, ya. betul. Nah, hari ini kita saya, Pak Menkes, Prof. Amal, dan banyak komunitas kesehatan sekarang ini kan dengan pola tidak mandatory spending nih, hmm. tapi dengan pola yang baru. Kalau kita ingat dulu di zaman lalu, dengan anggaran terbatas itu kan, kita punya namanya repelita lah gitu. Iya, betul. Nah ini Umar yang hari men. ini, undang-undang ini akan mengajarkan ya. kita untuk menata pembangunan kesehatan kita itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menkes dan Prof. Amal ini menjadi lebih tertata lima tahun ke depan. Dan hmm. nah, itu mengikat menjadi sebuah komitmen politik bersama, pusat sampai daerah, ya. pemerintah maupun swasta gitu membahas yang tadi Pak Menkes yang rencana induk bidang e, kesehatan itu RIBK ini itu melibatkan kementerian pusatnya itu semua yeah. dipimpin oleh Kementerian Kesehatan hmm. seluruh yang sama ini yang program kesehatan yang tidak pernah terlacak itu pasti akan di, diketahui dan akan diarahkan oleh Pak Menkes nanti hmm. BUMN BUMD pemerintah daerah sekalipun juga sekarang ini dia akan terikut juga dengan keputusan yang ada di pusat ini. Hmm. Jadi nggak ada lagi nanti ke kebijakan ataupun keputusan program di tingkat provinsi, kabupaten kota itu yang berlari dari Sendiri. keputusan pusat ini. Yeah. Karena nanti itu di undang-undang ini ada tuh. Undang-undang ini akan memberikan nama insentif dan disinsentif. Hmm. Apabila ada daerah yang tidak ikut sama program di pusat ini yang sudah di ini akan mendapatkan disinsentif. Nah itu yeah. urusan Kemenkeu lah sama hmm. Kemendagri untuk kasih stick kepada yang nanti dengan Pak Beres kasih tahu kan Bu Menkeu. Pak Mendagri ini ada daerah yang bandel nih, itu pasti akan langsung dapat disinsentif dari pemerintah pusat. Jadi undang-undang ini membuat kita semua akan punya komitmen politik bersama, pemerintah maupun swasta, pusat maupun daerah, maupun juga keinginan untuk bersama-sama kita urus sektor kesehatan dengan baik, dan betul, -betul tadi berdasarkan indikator input capaian yang betul-betul terukur dan jelas gitu. Hmm. Nah, cuma sekarang kita tunggu sekarang Pak Menkes kapan kita start nih. Karena masih kita start nih nanti. Yeah. Mungkin semua bisa duduk nih. Jadi, kita kita akan membicarakan tentang Indonesia masa depan di sektor kesehatan yang kita kerja bareng-bareng nih. Nah, ini akan jadi dikenal bersama antara Kemenkes, DPR RI, dan semua pihak terkait, kita masih duduk. Iya, yeah, betul-betul. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya Pak Menkes, sebenarnya kalau misalnya untuk memberikan gambaran atau blueprint se Blueprint kesehatan masyarakat Indonesia selama lima tahun ke depan itu sebenarnya sudah terlalu pendek ya. mestinya kan sudah bisa dilihat yang jauh lebih panjang lagi. Sebenarnya Kementerian Kesehatan apakah juga sudah menyiapkan yang lebih panjang lagi? Itu RPJMN Kanada. kan ada mm kan -hmm. kita punya rencana jangka panjang, mm. kemudian ada rencana jangka menengah, yeah. kemudian ada rencana anggaran setiap tahun. Mm. Itu memang lebih banyak besaran dan keuangannya. Mm nah kita sekarang ada rencana kerja tahunan itu ada RKAT-nya ya, Kemenkes ya. tapi kita juga pengen tuh bikin yang lima tahunan hmm. nah yang lima tahunan ini yang adanya adalah Kemenkes saja yang namanya RPJM, uh, hmm. Renstra Kementerian ya, ya. Mbak tapi ini ya itu tadi saya kasih contohnya gampang biar ya ininya masyarakat me, mencernanya lebih mudah ya. puskesmas puskesmas tuh siapa sih yang membiayai puskesmas nomor satu Pemda Kabupaten/Kota, ya. ada anggarannya. Kasih gaji kasih apa pembangunan ya. ya. nomor dua, Pemprov Provinsi. Kasih juga insentif ke sana, uang rapat. Kalau hmm. ada apa-apa, ketiga pemerintah pusat, ada namanya BOK atau Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Kita kasih juga ke puskesmas yang keempat, kapitasi BPJS. Kasih juga ke puskesmas. Nah, siapa yang bisa melihat empat ini sebagai satu keseluruhan? Hmm. Tidak ada sekarang Komisi 9 juga tidak bisa lihat. Nah, itu yang nanti akan kita atur. Nah, jangankan inputnya. Outputnya juga kita nggak tahu nih. Oke. Yang BPJS pakai apa, yang Pemda pakai apa, ya ini pakai apa. Kita ngomong posyandu, ngomong apa, semuanya tuh begitu kondisinya sekarang. Nah, itu yang kita ingin rapikan dengan Rencana Induk Kesehatan yang masuk di pilar keempat tuh dari transformasi pembiayaan kesehatan. Iya, hmm, iya baik. Dan ada juga sebenarnya uh, apa dugaan ya dugaan e, dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa undang-undang kesehatan ini membuka peluang liberalisasi kemudian diberikan kepada pasar bebas berkaitan dengan e, pelayanan e, kesehatan nasional nomor, nomor satu ya itu yang namanya aku bilang dulu ya yang namanya dokter dokter asing kalau mau masuk dibilang itu bisa belas belasan masuk enggak ada proses adaptasinya gitu kan satu Ya nomor dua, dokter asing itu baru masuk, itu kita batasi nggak boleh dia prakteknya ngajar sendiri sendiri, ya. itu harus ada institusi besar yang bertanggung jawab, misalnya kayak BUMN itu mau bikin Mayo Clinic, ya hmm. Mayo yang boleh bawa dokter asingnya, nggak bisa dokter asing itu itu buka ruko gitu dia praktek, ya. nggak bisa. Ya. Nomor tiga, itu ada pembatasannya, beliau udah setuju tuh dua tahun dan hanya bisa berpanjang satu kali, jadi masih empat, empat tahun supaya mereka benar-benar datang ke sana bisa mendidik temennya itu satu hal ya. Jadi nggak benar bahwa belas dilepas begitu aja. Yang nomor dua, tapi saya mau bilang gini, Bu, itu yang namanya restoran di Jakarta, itu kelasnya nggak kalah sama restoran luar negeri. Kenapa? Karena kita mengizinkan chef asing masuk. Apakah kemudian dengan masuknya chef asing, chef Indonesia jadi kehilangan pekerjaan? Enggak. Justru mereka jadi belajar dari tahu cara kerja yang bagus, mereka kemudian buka restoran-restoran baru, kafe-kafe baru, jadi bagus. Okay. Saya kasih contoh. Tujuannya Hot transfer info, uh, knowledge ya? Transfer knowledge, yeah. pengalaman, pengetahuan, cara kerja, hotel. Saya bilang, kenapa hotel di Indonesia? Kita ke Amerika sama Eropa, jelek layanannya sama di Bali, bagus Bali. Hmm. Karena GM-GM-nya juga boleh. Apakah dia seumur hidup di Bali? Enggak. Tapi orang-orang Bali jadi melihat, oh cara kerja yang baik itu hmm. begini. Kemudian jadi belajar. Jadi kemudian bisa bagus. Saya kasih contoh di olahraga deh. Kalau kita melarang misalnya, hmm. saya juara kecamatan, hmm. tapi kita dilarang untuk bertanding dengan orang luar negeri, hmm. karena takut nanti kita malah nggak jadi juara gitu kan? Hmm. Ya dia akan jadi juara kecamatan terus. Hmm. Kalau dia mau maju, ya dia masih berani ambil coach asing, hmm. dia bertandingnya di luar kecamatan, dia panggil orang asing datang ke sini bertanding. Tujuh belas aja berani undang siapa tuh Argentina datang yeah. untuk berantem. Masa kita nggak berani? Saya sih percaya, dokter kita tuh pinter-pinter. Hmm. Cuma dokter kita tuh di, terlalu dikungkung kalau kita jadi orang tua. Ya, itu apa ngejagain anaknya? Keterlaluan ketat. Jadi biarin aja dia bertarung. Saya yakin, menang Pinter orang-orang Indonesia, dokter-dokter kita. Okay. Kurang PD aja untuk bisa bisa bertarung dengan teman-teman luar pasti menang. Tadi. Iya. Prof. Amal, ada Anda juga melihatnya iya. seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimanapun ada suara-suara demikian. Tapi apa pendapat Anda soal itu? Dua dua aspek saya iya, lihat ya. Iya, Satu mengenai yang diminta, yang dikembangkan oleh Menteri Kesehatan mengenai pengembangan rumah sakit daerah ya Pak Menteri. Hmm, ya. Betul. Ada 500... 14 masa daerah yang akan ditingkatkan dengan pelayanan yang KJSU dan KIA tetap. Untuk setingkatan pasti tingkat swasta yang sudah ada gitu ya. Itu itu buat saya liberalisasi apa apa publisisasi gitu ya. Dikembalikan ke publik. Menterinya minta supaya yang kita punya ini digerakin supaya sama sama swasta. Perkara swasta mau bebas silahkan, tapi saya kuatkan dulu yang milik saya dulu. Kenapa yang milik saya dulu dikuatkan? Karena tanggung jawab saya pada rakyat untuk memberikan akses pada pelayanan kesehatan. That's it. Itu ya. Keluarlah alat. 247 apa, -apa gitu ya Pak Menteri. Tahun 24 mesti selesai. Sekarang 17 yang si namanya disken. kanker sudah tiap 17 provinsi yang siap itu. Apa itu liberalisasi? itu Apakah bukan uang negara dimasukin ke buat negara sendiri? Saya bingung Pak Menteri kalau begitu. Liberalisasi di mana gitu ya? Sekarang menterinya sedang mengusahakan bahwa pemerintah dirilah tanggung jawabmu pada rakyat gitu ya perkara uangnya bagaimana yang cari dia lah dia bidangnya mau cari uang bengkel gitu ya tapi komitmen itu yang saya lihat begitu bahwa kemudian liberasi tersebut kemarin keluar ya Pak Menteri ya gara-gara ini swasta sahamnya naik saya bilang saham sih tinggal goreng-gorengan gitu begitu justru melihat saya melihat saham rumah sakit yang masuk di saham itu takut gara-gara keadaan ini lu dia goreng sahamnya laku seolah-olah sebenarnya dia khawatir khawatir kalau merasakan daerah yang Entah di TTS kemarin kata yang korupsi, pak ya itu bagus seperti mereka habis Dan satu contoh sudah dilakukan di Pulau Komodo ya pak rumah ya, rumah sakit Komodo. komodo. Selesai itu ditanya berapa da daerahnya, berapa Gini. jumlah, berapa uangnya, kaget kawan-kawan saya juga aktif di Rumah Sakit swasta gitu kaget membangun itu katanya kalau nggak salah 120 miliar kita mm. yeah. yeah. dan ada catlab ya semua tadinya tuh nggak ya. ada di Nusa Tenggara yeah. jadi orang kena stroke yeah. jantung ya dia Betul. mesti berdoa dibawa kembali masih hidup <laughs> gitu orang NTT itu Betul. kita pasang gara-gara ada kipak kita pasang <laughs> cuma Betul. begitu pasang dokter spesialisnya prof masih diangkut dari Bali <laughs> gitu saya bilang ini orang-orang NTT kan banyak yang pintar-pintar Dia belajarlah jadi yeah. dokter spesialis kata susah nih dapat tempatnya katanya tempatnya jadi, terbatas dari itu. aspek uangnya saja mm. saya kena sering main ke rumah sakit swasta gitu ya angka itu jauh di bawah kalau kita yang bangun di swasta mm. saya bingung dari mana tuh kok bisa 120 kayak begitu punya kayak punya apa itu kelihatannya harganya itu berapa bangun rumah sakit satu meter kan 10 juta apa mm. gedungnya aja gitu kok bisa segitu sih gitu ya jadi saya balik balik lagi ini namanya liberalisasi di mana gitu mm. gitu ya Justru daerah yang dikuatkan. Okay. Dulu dulu dengan banyak pada rumah sakit pusat yang kembangan enggak. Baik. Daerah ya saya kembangkan. Itu satu. Kedua yang terkait dengan tadi tenaga. Yeah. Sebenarnya uh, 2017 Pak Menteri sudah ada yang disebut yang disebut National Health Account untuk uang ya, Tetapi untuk uh, human resources sudah keluar, teman. National uh, handbook untuk pengembangan uh, health resources workforce health workforce, National Account udah dibuat langkah-langkah tiap-tiap negara untuk gimana dan bahkan di situ bahkan di situ saya membaca di situ negara-negara sedunia itu udah dikasih patokan-patokan bukan orang kita lari ke luar negeri pak ya hmm. orang di Eropa itu dokter-dokternya itu pemerintahnya mengambil mencuri dokter-dokter dari Afrika yeah. bekas jajahannya untuk kerja di sini Betul. karena sebagian orang-orang anak muda yang di Eropa itu mendingan jadi AI daripada jadi dokter mm -hmm. gitu ya Terjadi kekurangan, dibatasi oleh bahwa nggak oh, boleh begitu ya. gitu Jadi kalau kita bicara bahwa nanti dokter dari luar asing, saya pikir masing-masing negara sudah berpikir untuk negeri sendiri gitu. Bahkan mencopet dari luar untuk masuk ke sini gitu ya. Gitu. Baik. Baik. Baik, saya, saya, saya ya. sedikit. <laughs> Silahkan. <laughs> saya kan ikut di G7, nanti aktif nih Menteri Kesehatan. Ikut di G7, ikut. Di APEC nih bakal pergi. Kalau saya ngomong sama semua menteri, ini kan negara-negara yang punya uang, yang pendidikannya tinggi, GDP-nya tinggi itu semuanya kekurangan dokter dan tenaga ya. kesehatan. Benar, Jadi benar pak Pak? Saya garuk-garuk, wah -garuk, oh, nanti akan ada ribuan dokter masuk dari mana gitu. Dari mana, <laughs> mana? mana? mana ini gitu. Dan sekarang, negara kurang. Iya, betul-betul. <laughs> dan kalau menurut uh, Pak Menteri kemudian Bang Melki juga memang sekarang ini saatnya yang tepat ya. Katakanlah kalau misalnya uh, tadi Pak Menteri kan merasa optimis kalau misalnya pun masuk itu pasti dokter kita yang menang Masih, gitu. Bang Melki juga melihat itu. Ya. Ini masih perlu diuruskan lagi nih, kami kebetulan kemarin kan sempat ke dua negara ya, mm -hmm. ke Jepang dan Korea Selatan yang juga termasuk yang terbaik di Asia. Betul, betul. Dua-duanya juga mengeluh yang sama, mereka kekurangan dokter. <laughs> Jadi kami ke kemenkesnya Korsel, ke kemenkesnya Jepang, mereka juga kekurangan dokter. Mm -hmm. Karena mereka kan dokter-dokternya kan ke depan kan makin akan berkembang, dia yeah, punya betul, spesifikasi betul. ilmu dan kebutuhannya kebutuhan dalam negeri pun belum tentu akan tercukupi. Ini kita boleh bicara di Indonesia dokter keluarga loh, iya, oh iya, iya, iya. Pak oh, Kalau itu kita dorong juga itu dorong. dokter berapapun yang didorong pun pasti kurang gitu. Kalau, sebenarnya kalau kita bicara jujur ya kan kebetulan saya juga ada ketemu yang model-model gitu, mungkin sudah ketemu Pak Menkes juga nih. Maka bilang begini, maksudnya itu kan orang-orang di kita di Indonesia ini itu ada punya komunitas-komunitas yang kecil-kecil ini, itu ada dokter keluarganya di situ ada dokter komunitas, hmm, iya. dialah yang mengseleksi nih orang-orang yang sakit ini pergi kemana gitu. Iya, Sambil kan kita iya, iya, nggak iya, tahu iya, nih. Betul, iya. betul. Betul. Nah itu kalau anda kata kita kembali lagi ke situ, dokter kita kurangnya banyak banget, dokter umum nih. Belum kita bicara spesial. Jadi sebenarnya yang sekali lagi, saya tuh kadang-kadang lihat karena saya kebetulan berteman sama semua teman-teman OP ini. Ini kawan-kawan yeah. baik saya lah, udahlah. Saya bahkan suka bilang gini Prof Amal, saya ini kan yang justru kasih dulu ide hari bakti dokter dengan Pak SBI itu kan saya dari ide saya nih. yang saya masih ada Amal Fengi saya itu. Jadi saya anggap ini teman-teman semua. Jadi waktu pas kemarin mereka tiba-tiba ambil posisi berhadapan-hadapan di ruang mm -hmm. kesehatan, menurut saya itu rugi mestinya. Harusnya mereka datang ketemu kami, ketemu Menkes, ketemu semua tim, cerita apa mimpi dia tentang Indonesia ke depan soal kesehatan ini. Nah, jadi akhirnya kayak begini kan, akhirnya kita masih bicara di ujung kan. Betul, betul. Tapi kami tetap berharap agar ini undang-undang ini sudah selesai, banyak hal positif di sini betul, kan. Iya. STR seumur hidup, <laughs> aman kan jadi. <laughs> Gak perlu lagi mikir bayar-bayar sana sini kan. Buat sobat tenaga kesehatan, tenaga med, STR seumur hidup, udah pasti aman. Izin praktek dipermudah dengan sistem yang lebih, lebih terbuka dan lebih transparan. Dokter luar negeri yang ke tanah air, yang wni-wni kita ini pulang juga dipermudah juga dengan yeah. lebih pasti kapan dia akan mendapatkan kepastian kapan dia diterima Isah. di negeri ini. Kemudian yang berurusan sama urusan di apa etik ini, etik. itu sekarang dibatasi sekarang 14 hari, tidak 14 oh, hari itu, itu harus, 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 ada harus, harus, harus ada keputusan, 14 hari Jadi semua dibikin sekarang dalam bentuk yang lebih tertata sehingga ya kita bersyukur juga nih Pak BGS ini dengan segala macam dinamika karena bukan dokter tapi paling tidak sudah ada hasilnya <laughs> prof. Amal ini. Okay. Hasilnya mudah-mudahan ini baik buat kita semua yeah. Saya kira ini undang-undang yeah. ini baik bagi bangsa kita yeah. lah. Oke okay. karena kebetulan membahas soal tenaga kesehatan, jadi uh, saya langsung ingin membahas soal bagaimana dengan peningkatan kualitasnya nih. Uh, uh, misi dari undang-undang ini bagaimana untuk betul-betul meningkatkan kualitas, mencetak kalau perlu seperti yang tadi pak Menteri Kesehatan sampaikan. Bagaimana pak? Ini nom nomor satu ya. Hmm. Yang dokter-dokter ini dapat pendidikannya sulit dan mahal. Ini mulai betul, dari dokter betul. umum. Kalau yeah. kita masuk ke kuliah ke ITB bandingkan FKUI misalnya yeah, yeah. untuk ke mahal. Saya tuh datang ke Ibu Sri Mulyani kan 20% pendidikan dimasuk ke LPDP. Aku bilang, Bu minta dong bantuin. Ini saya nunjukin sekali lagi mengenai mandatory spending. Sama Ibu Sri Mulyani dia, Hah, bergini, gimana hitungannya? Oh kurang banyak. Dikasih 2.500 per tahun. Hmm. Sekarang saya bingung menyerapnya. Hmm. Karena tempatnya lebih sedikit dari itu gitu, tempat-tempat. Okay. Jadi satu ya. Ini butuh continuous education. Hmm. Tapi ada orang yang hanya bicara ada yang langsung bekerja. Kita bekerja dapat 2500. Jadi sekarang saya pengen ngomong di depan sini. Semua dokter, semua calon dokter yang mau belajar kedokteran, spesialis, subspesialis, fellowship cepat daftar karena beasiswanya dibayarin dibayari negara 2.500 per tahun itu hmm. termasuk nurse nurse spesialis ya karena perawat itu kalau ngurus jantung yeah. itu butuh yang spesialis, spesialis juga ya. oh Detul. itu susah Detul. itu Detul. itu ada ada Detul. biaya juga hmm. itu satu yang nomor dua yang nomor dua ini termasuk ke luar negeri hmm. jadi ke luar negeri itu dibayar dan saya ini mau roadshow nih habis ini hmm. datang ke semua rumah sakit rumah sakit luar negeri yang ada fellowship aku mau bujuk bujukin begging minta Dokter Kitip Indonesia ya? bisa praktek sana. Bisa itu dari PON tuh udah ada tuh, namanya Yuli itu pergi ke Boston, hmm. pergi ke sana. Saya sekarang lebih banyak lagi saya mau kirim. Dan mereka melihat, oh di luar negeri itu seperti ini. Hmm. Nomor tiga, kita kan bikin, mau usulkan pendidikan spesialis itu, selain yang university based, jalur pertama, ada juga jalur kedua yang collegium based, hmm. yang dilakukan di rumah sakit. Kita datang ke Royal College of London. Okay. Karena kenapa? Karena semua dokter di dunia bilangnya paling bagus di sana. Hmm. Jadi kita mau datang ke sana, kita mau tiru aja. Udah kirim nih tim UI, tim apa? Kita kirim ke sana, lihat contek kayak gimana. Malah kita minta ke dia, udah dia jadi konsultan aja deh. Bikin di Indonesia tuh seperti apa? Kalau perlu boleh nggak? Kalau udah lulus, disertifikasi sama dia juga. Jadi lulusan kita bisa kerja langsung di Commonwealth Country, di Malaysia, di Singapura, di Australia ini. Belum tentu mereka mau ya. Yeah, yeah. Tapi mereka tapi sudah bisa. lakukan gitu untuk Malaysia dan Singapura. Saya bilang kita lobby aja. Kalau mau kan udah jelas kualitas kita sama-sama sama. -sama, sama, -sama mereka kan, nah itu adalah langkah-langkah yang kita yang lakukan. Saya ada yang keempat sebenarnya yang lucu nih, idenya. Ini kemarin dari Dokter Tompi terus yang bilang, Pak ini bantuin dong kita bedah plastik. Saya tuh setiap tahun ada puluhan teman-teman saya ke Turki, bayar puluhan ribu dolar supaya belajar, karena mereka aturannya gampang. Semua tokoh-tokoh dunia bedah plastik datang ke Turki ngajarin. Dia bilang, Mas Tompi, Mas Tompi kan ngerti Java Jazz. Kita bikin Java Jazz, kita undang tuh David Foster. Kita undang liri Nur, itu kan hmm. artinya kan jadi rame dong. Semua pemain-pemain band Indonesia datang dari uh, Singapura, Malaysia datang. Nah, bikin kayak gitu buat kedokteran. Hmm. Jadi bikin ahli bedah plastik dia bilang dia mau bikin hidung dulu, kan. bedah hidung. Sedunia paling jauh ke bikin di Bali. Preg, Kemenkes bayarin, kita sponsorin. Biar apa? Biar semuanya datang. Nah kan, jadi kita jadi pusat center pengetahuan. Abis itu saya datang jantung. Cari itu dokter spesialis jantung paling jago di dunia. Nanti menkesnya yang datang ke menkesnya sana. Minta dia datang. Kalau perlu dibayarin sama menkesnya tuh dokter jantung. Suruh dia bedah jantung atau transplant jantung di Bali. Okay. Pasti mau dong dia datang ke Bali kan. Habis gitu kita yang bayarin. Nanti seluruh dokter Indonesia datang ke Bali belajar sama dia. Hmm. Saya minta tuh cancer jantung. Biar Indonesia tuh jadi Java Satu Jazz ya? atau Bali. <laughs> bukan Bali Jazz. Bali Medicine gitu. Hmm. Di mana jago-jago di dunia. Dokter-dokter paling jago itu datang setiap tahun dia tahu nih ada nih di Bali acara di mana saya mau datang liburan sambil ngajarin teman-teman di Indonesia. Dengan demikian kan jadi bagus. Nah maksud saya energinya lebih baik dipakai ke sini ya. dah, daripada demo-demo gitu hmm, kan jadi, ini bagus. ya jadi memang tujuannya adalah juga supaya membuka akses, supaya aksesnya juga lebih dekat gitu ya kepada dokter-dokter di Indonesia kualitasnya. kualitasnya. Kita pengen kualitasnya dinaiki jadi standarnya global, hmm. jangan tanggung-tanggung gitu. Hmm. Sama kayak Pak Pak e Erick Thohir kan, gimana yeah. caranya kita bikin? Masa kita ngelatih sendiri enggak kan? Ya undang tuh pemain luar negeri mm. suruh bertanding sama yeah. kita kan. Yeah. Kita undang. jadi orang-orang kita bisa lihat semangat. Oh begitu mm. caranya lari atau gocek mm. bola. Iya, gitu. yeah, Iya. Yeah. Prof Amal kalau uh, anda lihat ini beberapa terobosan yang disampaikan uh, oleh Pak Budi ini bisa terrealisasi dengan baik dan memang akan didukung oleh beberapa uh, organ, uh, oleh organisasi profesi ini atau bagaimana, Prof? udah jawaban singkat ya harus hmm, harus ya harus karena undang-undang ini begini ya kalau kita buat undang-undang dia sudah berpikir ini akan berlaku 10 tahun ke depan. Hmm, hmm. Jadi Jadi udah berpikir 2 tahun lagi ada apa gitu ya. Hmm. 7 tahun lagi ada apa. Ini ini undang-undang begitu karena itu saya katakan tadi setelah 10 tahun 7 tahun dinilai ulang. Apa yang berubah selama ini? Bikin lagi undang-undang baru lagi yang sesuai dengan kondisi. dua 29, 29 dulu begitu ya, Pak ya. Perubahannya mendadak kuat sekali mendadak dengan Covid. Buat saya, ya harus. Tinggal membuat nanti undang-undang tadi peraturan pelaksanaannya dibuat segera sehingga bisa jalan. Ini banyak hal yang terjadi dengan undang yang lama-lama ya Pak ya. ya betul. Dibuat undang-undangnya PP-nya nggak pernah jadi tuh. Hmm. Beri, Salah ya. satunya adalah PP tentang itu pembiayaan dulu. Ya, nggak jadi-jadi. Ya, jadi. ya. hmm. Sampai sekarang nggak jadi. Nah sekarang itu harus segera Pak Bapak Budi. Hmm. Saya saya, ya. Ya. saya masuk nanti. Saya lihat. Coba list semua undang-undang kesehatan nah, 11-12. Itu kan ada kewajibannya ditulis sama beliau betul, kan betul. harus disusun PP-nya harus permen aku hitung di atas 100 hmm. yang belum selesai dari tahun berapa tuh yang pertama tuh ada 2004 sampai 1900 hmm. berapa gitu jadi saya hitung dari tahun 1900 2000 2005 2010 gini hmm. kewajibannya 100-an lebih yeah, yeah. yang masih pending saya kejar-kejar itu kan ini bilang aduh ini kenapa jadi Kesaya nih timpahannya ini kan harusnya selesai. Aik, saya kejar masih ada sekitar 30-40 yang belum selesai. Jujur Pak, Prof, belum selesai. Habis banyak banget yang pending. Nah sekarang dengan ini saya bilang enggak mau. Saya bilang by September semuanya selesai. Oke. Jadi ini tiap hari sekarang kita review tuh peraturannya. Nanti kalau udah siap, pemikiran saya kan mesti duduk dulu. Nanti bulan Agustus kita panggil tuh. Ya, stakeholder lainnya ya. untuk memperkaya hmm. supaya aturannya hmm. jadi bagus, sehingga September, kalau bisa, September udah, sudah bisa di... ya, cita-cita saya lah gitu ya, bisa, ya, maksudnya bisa, maksudnya bisa, bisa, maksudnya bisa, maksudnya bisa, maksudnya bisa, maksudnya bisa, demikian rupa maksudnya hmm. Atau bisa selesai, iya betul. Jadi, kalau dia punya turunan itu, saya yakin sih, buat Pak Begas, masih bukan barang yang rumit lah. Kan <laughs> nah, itu kan lebih keentren pemerintah. Betul. ini aja berdua bisa, <laughs> nah, gitu. Nah, betul. Koordinasi antara sama pemerintah dan yang setahu saya, saya sih kan, Pak Jokowi kan sangat support, ya, full support terhadap undangan -undang ini. Jadi, saya percaya sih, masih Pak BGS bisa menyelesaikan ini. bulan September, mestinya bisa. Saya udah lihat ada 100 item, jadi hmm. Pak Menteri ya. itu kasih. Atau ini masih ada ininya. Ada ini bisa. Itu ada 100. Ada ya, ya. 100. PP. Kita udah kerjain 60, tinggal 40 oh, lagi ya, ya. kita kejar ya. Bisa ya, bisa ya. Ya, kita Poses. kerja keras jam ya, ya. hari. Iya, pagi-pagi. Kita ini 98 PP dengan 2 kepres. No. Betul, betul. Biaya aja tuh udah udah. ya, Pak? Dua kepres Hapal. tadi harusnya dijadikan satu namanya perpres SKN hmm. gitu ya. Karena perintah undang orang gitu, Pak ya? Pasal satunya udah keluar begitu gitu. Nah, itu yang saya katakan dari Pak Melki saya sampaikan. Baru, baru sekarang ini Pak, Undang-Undang Kesehatan yang me melawan definisi sehat WHO. Mm -hmm. WHO itu fisik, mental, sosial. Yeah. Tidak lepas dari penyakit itu ya. Undang-undang sekarang memasukkan spiritual di sini. Keren kan? Ya, Ada spiritual ya. nih. Baru sekarang Aman, ini Pak. Ya, ya. Jadi harusnya HP itu... Kan kan <laughs> <ini? Betul. Masuk laughs> itu Itu spiritual masing-masing orang kan? Itu keren kan? Masuk itu jelas. Ya. Kalau sejarah-sejarah zaman dulu itu memang itu enggak bisa dipisah. Betul, betul. Ya. Enggak bisa dipisah. Nah, Dia mau hidup sosial bagaimana? Demokratis Ibnu Sina kan harusnya persis, kan dua-dua ini masih persis, masuk ya. Masuk begitu. Jadi ya. baru sekarang dan saya katakan tadi sama Pak Melki, ini sama Pak Menkes datang ke WHO, rubah definisinya ya, ya. gitu pak. Indonesia harus merubah begitu pak, ya, okay. yang menandang ini pak gitu. Baik, baik. Yang uh, jilu dia. Iya. <laughs> Peran nambah lagi yeah. berarti ya, oke. Okay. Pak Budi kalau misalnya sekarang kita lihat mumpung uh, ini kita masih membahas soal tenaga kesehatan, dokter, dan kemarin juga rame-ramenya juga berkaitan dengan organisasinya, gitu kan. Nah sekarang konsep apa kemudian yang diperbarui di undang-undang ini soal KKI, kemudian kolegium, dan OP itu seperti apa sebenarnya? Ya, ya nomor satu mengenai OP dulu hmm. ya. OP ini sebagai organisasi profesi, kan ini dari, oleh dan untuk profesi. Saya tidak melihat ya, kenapa pemerintah mesti intervensi, mesti cawe-cawe hmm. di organisasi profesi ini. Mesti mewajibkan, ini harus organisasi ini, ini harus organisasi ini. Mohon maaf, dulu zamannya Pak Melki masih uh, sebelum reformasi itu, semua pegawai negeri harus golkar hmm. gitu kan. Ya masa sekarang masa demokrasi kita gitu kan pasal 34 atau pasal 38 yang bilang bapak semua rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk berkumpul. Pasal 28. 28 masa sih kita masih mau ya. masa maksain lagi kayak gitu. Menurut saya hmm. itu bukan perilaku demokrasi yang baik. Hmm. Itu sebabnya kita bilang kita tidak melarang, hmm. kita tidak menutup, hmm. tapi kita membebaskan. Hmm. Ini profesi ini mau pilih yang mana? Karena menghargai mereka sesuai undang-undang dasar ini undang-undang dasar. Ya. Dan juga kita nggak ingin mengulangi yang dulu-dulu ya, Pak Melki mengalami di mana pemerintah tuh intervensi sampai ngatur-ngatur ini mesti ikut ini, ini mesti ikut ini ya, Enggak, hmm. Itu yang nomor satu ya. Hmm. Mengenai kolegium, konsil yeah, itu disebut spesifik. Yeah, yeah. Dulu tidak disebut spesifik. Apalagi kolegium, konsil dulu itu eh, bukan dulu. Di mana-mana di seluruh dunia enggak ada yang di bawah organisasi profesi yang namanya kolegium itu selalu berdiri sendiri dia karena dia ngurusin pendidikan nah itu sekarang kita keluarkan dari organisasi profesi karena ngikutin best practices tidak ada satupun negara yang saya tahu itu kolegium itu di bawah organisasi profesi jadi kita pindahkan yang nomor tiga apa ini dibikin independen karena orang bilang independen gimana ini kolegium nanti akan di bawahnya medical council kalau di luar negeri ada British medical, medical Council American okay, Medical yeah. Council ini repotnya udah ke presiden, kita setuju bersama melalui menteri gitu ya. Kadang gak mungkin kan semuanya langsung ke presiden, melalui menteri. Tapi mereka itu repotnya ke presiden, di undang undang gitu, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau misalnya tadi Anda membuka kesempatan seluas-luasnya untuk organisasi profesi. Pertanyaan selanjutnya bagaimana menjaga kualitas tenaga kesehatan ketika misalnya organisasi profesinya di, 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 dibebaskan atau di... Ada, ada lebih dari, Coba aku tanya sekarang, kalau ada dokter yang masalah hmm. yang dikejar, selain itu rumah sakitnya, yeah. perguruan tingginya, organisasi hmm. profesinya, apa main case ya? Hmm. Okay. Jadi, siapa sebenarnya yang paling dibully atau DPR-nya? Gitu, ya, yeah, yeah, yeah. siapa yang paling dibully kalau ada masalah kesehatan? Kualitas, aku nggak merasa bahwa kualitas kesehatan adalah tanggung jawab dan monopoli organisasi profesi ya mm -hmm. kalau misalnya ada masalah kesehatannya yeah. aku jarang tuh lihat ada masalah dokter ini kualitasnya nggak bagus kemudian yang mm -hmm. disu oleh pasiennya organisasi profesi oh, aku nggak pernah lihat ini sama begini pak, pak menkes <laughs> zaman sebelum putri tampil seperti ini mm -hmm. dulu kan wartawan tahun cuma satu PWI Iya, mm -mm. tapi setelah wartawan jadi macam-macam begini, kan juga tetap asik-asik aja, nih. Uh, tetap keren-keren aja, iya. aja, iya, iya. aja, Dulu kan dia nggak ada cetak, nggak ada elektronik, semua jatuh di PWI. Mm. Ribut kan wartawan yang bagian demokratisasi ini. Kok kenapa jadi satu? Asik-asik iya, aja wartawan. Malah, malah makin keren-keren aja mereka mereka. Iya, <laughs> iya. bahwa berarti itu tidak ada ubu, uh, berkaitan dengan kualitas, kualitas pelayanan, enggak, kan? apalagi kualitas uh -huh. tenaga kesehatan. Uh -huh. Anda melihat tidak ada hubungannya dengan ada hubungannya. berapa banyak organisasi uh -huh. profesi yang ada di sebuah negara itu, gitu ya? Uh -huh. Itu bergantung dengan program itu dan juga ke blueprint itu. ya. Hmm. Jadi Mbak putih kalau kembali ke kita itu maksudnya gini kaitonya kualitas dokter itu kan adanya di kampus, hmm. adanya di rumah sakit, mereka nah, dididik Betul. di situ nih kan, bagi yang kalau yang spesialis tadi itu ataupun misalnya kompetisi tertentu atau yang yang teman-teman nakes -teman ini. Jadi hmm. saya kira kalau kampus sudah menghasilkan dengan baik, rumah sakit juga sudah memberikan mereka dengan baik, pastinya sudah aman. Hmm. Kalau dia mungkin ada yang ke pabrik obat di, di situ juga dididik kan, oke okay semua gitu. Jadi tugasnya ada di situ, hmm. tugasnya profesi menurut kami lebih ke fungsi mungkin memberikan pembinaan. Hmm membantu kesejahteraan mereka. Kalau ini gajinya kurang nih, lah, omah menteri ini kayak hmm. sekarang bisa ini contoh nih, kan yang saya lihat sekarang ini kan contoh ada yang soal itu yang soal reruminasi lagi ramai. Itu tugas urusan urusan semua menteri itu gitu kan ya. masih jelas tuh kenapa ya. ya. perawat model, model begini. itu lebih, menurut lebih memperjuangkan keanggotaan daripada hmm. urusan rekomendasi str atau urusan itu pasti ribut di bawah karena itu merasa mereka merasa tidak men menjawab kebutuhan mereka. Tapi kalau memperjuangkan misalnya ini hitung hitungan kemenkes ini ada yang kurang nih untuk misalnya reruminasinya itu Patut dia berjuang sama Pak Menkes, diskusi dulu. Hmm. Itu, itu ada yang kurang nih Pak itu lebih pas gitu ke depan. Oke, karena tadi Anda sudah menyinggung soal kualitas berkaitan dengan universitas dan rumah sakit, ini kemudian juga ada uh, ide yang juga di sudah dimasukkan ke Undang-Undang soal spesialis di rumah sakit ya? Ya dok, Eh eh oh, Pak jadi Budi. Dokter sih, Dokter Budi. Iya, Dokter Budi. Bukan cuma saya yang nyebut itu ya. Oke. Sudah beberapa kali gue lihat. Iya, iya betul. betul. jadi, uh, Pak Budi, jadi kalau misalnya yang program eh spesialis di rumah sakit itu sebenarnya bagaimana konsepnya? Konsepnya itu di seluruh dunia seperti itu. Mm Jadi seperti tadi saya sampaikan, pendidikan spesialis itu berbeda dengan pendidikan sarjana kedokteran. Yeah, kita lihat kan ini masuk spesialis kok susah kok mahal jadi kita lihat di dunia gimana sih hmm. kayak misalnya di Indonesia tuh setahun kita produksi 2.900 spesialis dengan 270 juta dengan sistem pendidikan seperti ini yeah. di UK itu dengan penduduknya seperlima kita mereka produksi 15.000 setahun gitu kan jadi dan kualitasnya kan enggak lebih jelek dari kualitas spesialis Indonesia malah lebih bagus. Jadi ini nggak ada masalah jumlah yeah, yeah, Karena yeah. bilang produksi banyak nanti produksinya tukang. Gue bilang, eh logikanya nggak gitu lah. Yang penting kan sistemnya bagus apa enggak. Mm -mm. Nah, kita lihat. Ya udah, Amerika, Jepang, Jerman, Australia, Inggris semua kita lihat. Ya pendidikan dokter spesialis itu berbasisnya di rumah sakit. Enggak ada itu tadi dokter spesialis yang belajar mesti bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran nggak ada mereka malah dibayar digaji kerja yeah. di rumah sakit ya kita jadi satu-satunya yang berbeda sendiri sih dari dunia jadi kalau saya bilang pak dengan pendidikan subsistem seperti ini nanti kualitasnya akan jelek saya bisa bertanya kebalikannya jangan-jangan selama ini kita jelek gara-gara kita berbeda gara -gara sendiri okay. sistemnya okay. gitu kan gara-gara dengan sistemnya itu ya oke okay. baik uh, kita sekarang akan mencoba melihat ada pertanyaan dulu Uh, kita mulai dulu sesi tanya-jawab ya, dari media yang sudah bergabung dan juga masyarakat umum yang mungkin mengikuti uh, dialog pada sore hari ini. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaannya. Oke, okay, baik. Dari indonews.id uh, kepada Pak uh, Budi, mohon dibeberkan strategi pemerintah memastikan implementasi undang-undang ini berjalan maksimal di lapangan mengingat para dokter yang ada merupakan anggota aktif ID, sementara sebagaimana diketahui IDI termasuk elemen yang kontra terhadap undang-undang kesehatan kepada Pak Budi. Kemudian kepada Bang Melki, bagaimana fungsi pengawasan DPR agar penerapan undang-undang berjalan maksimal dan memberikan keadilan di sektor kesehatan terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat gitu ya. Silakan Pak Budi. Kalau saya sih nggak melihat bahwa ini sesuatu yang harus dikontradiksikan hmm. sih ya. Begitu aturannya sudah ada, ya kita mengikuti aturan itu. Jadi misalnya kita tadinya nyetirnya di kanan gitu kan mobil. Eh di ya kanan kan saya kanan, seperti di, kanan. di, di, di ini. Tiba-tiba rubah aturannya setir ke kiri. Saya nggak setuju, saya mesti di kanan ya <laughs> nggak bisa kan? Otomatis ya kita semua mesti setir kiri. di kiri. Bahwa butuh pelatihan, butuh, butuh adaptasi, pendidikan, ya? adaptasi edukasi yang kita lakukan. Tetapi yang jelas bahwa kalau sudah namanya regulasi itu menjadi produk hukum Ya, kita harus mengikuti produk hukum ini, dan saya sih tidak melihat bahwa ini kontradiksi. Saya yakin, dan saya juga sudah dapat banyak feedback dari banyak organisasi profesi dan kebanyakan dokter yang diam. Ya, banyak dokter yang diam, kan? Bahwa mereka merasa, "Oh, kita akan jalankan, dan ini sesuai dengan aspirasi kita." Baik, baik. Berikutnya. Pak Melki, silakan. Ya, kalau kami sih seperti biasa akan tetap mengawasi perjalanan dari undang-undang kesehatan ini. Tentu pertama kita akan mendorong agar Pak Menkes menyelesaikan yang tadi sisa 40 dan ya, 60 ya. sudah kan dengan 40 sisa dibereskan. Dan juga tentu meminta agar Pak Menkes dan jajaran pemerintah mengajak partisipasi pihak-pihak terkait lain. Yang mereka juga minta kepada kami untuk tolong dong diberitahu pada Pak Menkes agar nanti di bagian ujung terakhir nanti mungkin konsultasi publik mereka ingin terlibat juga untuk bisa memberikan masukan, usul saran dan Ternyata saya juga melihat pola semacam yang kita buat di balik kemarin, kemudian pemerintah Pak Main Kesan teman-teman melaksanakan sampai ada senar puluhan ribu yang terlibatnya di public hearing tersebut. Juga kami juga melakukan di Komisi 9. Ternyata ya. banyak juga kalau ide-ide yang bagus itu kita pakai kok. Jadi ya mungkin juga pemerintah mungkin kurang apa kurang informasi atau kurang tahu. Pasti ada juga gitu. Ada ruang-ruang kosong gitu. Kami juga sama. Kalau datang orang menyampaikan sesuatu yang itu benar dan memang penting, kita masukin ke norma kayak teman-teman dari KPI itu saya ingat betul itu mereka masukkan kami masukan itu kira-kira dua -kira tiga hari sebelum kami sahkan itu karena itu penting kita masukin tuh dan mereka sangat berterima kasih karena kita masukin jadi saya juga minta agar seluruh pihak tolong bersama-sama kami dan pemerintah untuk pemerintah sebagai lead di, di aspek ini kita kasih masukan yang sebaik-baiknya sehingga ya. nanti turunan ini betul-betul Ya. implementatif dan kerasa bagi kita semua gitu. Betul, betul. Jadi masih ada kesempatan hmm. untuk uh, memberikan masukan-masukan itu ya. dalam bentuk uh, peraturan uh, turunan ini. Kita lihat ada pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, Joko Widarto JS uh, kepada Pak BGS ya, ke Pak Budi, saya tertarik dengan isu etika profesi seperti yang disebut dalam pasal 273 dan 274. Di mana etika profesi tidak lagi menjadi komponen bagian dari standar profesi? Apakah alasan yang mendasar? Kenapa hal itu diambil? Apakah benar pemerintah pusat atau daerah melakukan pengawasan terhadap etika profesi tersebut? Silahkan, Pak Budi. Jadi, etika profesi ini nanti akan dijaga oleh institusi yang namanya majelis, hmm. dan majelis ini adalah bagian dari... Indonesia Medical Council gitu. Hmm. Kalau dia di Inggris di British yeah. Medical Council yang yeah. tadi report uh, so, ke presiden ya. melalui uh, Kementerian Kesehatan. Nah, memang kit, ini nanti jadi seperti apa ya? Pengadilan etika tingkat pertama lah hmm. Setiap ada kasus-kasus kedokterannya masuk ke sini. Hmm. Nah, saya udah dititipin banyak nih, masukan banyak pihak. Yeah. Jadi dari tenaga kesehatan maunya gini, dari non-kesehatan rumah sakit maunya begini, dari masyarakat maunya gini. Dan saya bilang, eh kalau saya suruh milih ini kan harus fokusnya ke masyarakat lebih banyak ya, kan. Betul. Nah majelis ini nanti akan kita bikin sebagai lembaga atau majelis yang menjaga kode etik dokter. Jadi apapun organisasinya, kolegiumnya, jenis dokternya, spesialis apa dijaga ini dan... Menurut saya nih sedang kita susun ada bagusnya meniru dewan pers. Hmm. Ya kan di di di, di ya, ada dewan ya, pers ya. Kan? penyelesaiannya di, di tingkat di, itu. Di, di tingkat dewan pers ya. itu nanti kan semua perkara pidana masuknya ke sini juga kan sebelum di karena hukum. Maksud saya penting dijaga apa? kredibilitasnya perlu dijaga. Ya. Artinya nggak boleh isinya satu sisi. Kan dulu kan isinya hanya tenaga kesehatan aja hmm. kan. E, e, masyarakat bisa tanya loh udah pasti itu teman-temannya dia pasti dia ya, dia betul, bela. Betul. Nah, saya mau meniru dewan pers. Jadi ada Wakil dari tenaga kesehatan, ada wakil dari masyarakat. DPRs kan juga itu ada wakil dari ahli. Ya. Sehingga dengan demikian majelis ini menjadi satu lembaga yang benar-benar mewakili masyarakat untuk menilai apakah secara etis yang dilakukan oleh seseorang dengan profesi tenaga kesehatan, tenaga medis ini sudah benar benar Oke, baik. Dan berikutnya pertanyaannya untuk Bang Melki, iya. Silakan. Pertanyaan yang tadi ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan lagi untuk Bang Melki. Ya, kalau menurut kami sih begini, <coughs> uh, terkait soal kedudukan hukum ya, karena juga kemarin sudah dibahas lebih lanjut oleh semua tim yang terlibat kemarin dari aspek hukum dan juga sudah melihat dari berbagai macam uh, pengalaman ya di aspek pendidikan ketika yeah. terhadap undang-undang dasar. Sekarang kita punya undang-undang yang baru ini dengan tidak meletakkan mandatory spending itu sudah dilihat bahwa memang ternyata undang-undang ini berhak untuk me memberikan norma semacam ini iya. dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkes dan Pak Amal tadi bahwa undang-undang uh, ini tidak menekankan tentang angka di mandatory spending tapi yang pasti mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membahas dengan baik programnya inputnya outputnya termasuk juga penganggarannya sehingga dengan uh, pola baru ini tentu kita berharap agar semua kandak politik kita bisa kita padukan di situ dan lebih rinci lebih detail lah dengan energi yang kita miliki di pusat maupun daerah, ya. swasta maupun dengan pemerintah pusat dan daerah. Iya, baik, baik. Kita beri ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih ya, Bang Melki. Uh, ke pertanyaan berikutnya kita lihat. Oke, okay. oke, okay, baik. Ya, baik. Saya akan, uh, ya. Saya sekarang akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup sebelum kita menutup acara ini. Saya uh, mulai dari Prof, silakan Prof. Iya. Prof. Amol, saya silahkan. pikir kita sepakat ya bahwa undang-undang yang sekarang ini kita melihat mempersiapkan undang-undang ini dalam peraturan pelaksana nanti untuk mempersiapkan kita maju 10 tahun ke depan. Yeah. Terutama lima tahun yang pertama tadi Pak menyebutkan dalam dalam lingkup RPJMN pertama dari RPJP kedua nih. Kita punya RPJP kedua 2025 sampai 2045. Kita siap di situ. Hal yang diatasi sekarang adalah yang diatasi sekarang adalah mensiam tadi dari tadi ya. Pendanaan. Kita punya aturan yang kita ikuti dari WHO. National Health Account. Kemudian yang kedua nih, SDM ini mungkin mungkin kita agak terlupa sedikit Pak Menteri. Bahwa WHO telah membuat apa yang disebut sebagai National Health Force Account. Hmm. Tahun 2017. Dan itu menjadi panduan dari seluruh negara-negara uh, di dunia ini untuk mengembangkan sektor kesehatan itu pendidikannya dikaitkan dengan labor market. Itu keluar disitu modul-modul yang dibuat oleh oleh WHO yang dikaitkan dengan polisi-polisi apa yang mesti keluar. Polisi tentang distribusi ada di labor market. Polisi tentang pendidikan ada pada perencanaan. Dan situ keluar education and training. Dua kata itu keluar begitu. Jadi tenaga kesehatan tidak dibatasi sama dokter. Ada sembilan tenaga kesehatan lain yang yang ada di Indonesia. Masuk semua di situ. Yang nah, kalau itu dilihat mereka udah mulai dan di Indo di, di Southeast Asia WHO udah dinilai itu dan hebatnya Indonesia paling dua atau tiga paling bawah pak sedikit di atas butan gitu itu data bahkan ada satu laporan yang di, di mereka nggak punya Indonesia nggak punya laporan gitu jadi saya pikir mungkin data itu bisa diambil memperkuat bagaimana pelaksanaan kita ke depan mengacu pada data dunia hmm. data dunia yang di mana kita berdampingan dengan negara-negara Southeast Asia. Yeah. Yang lainnya, kalau Filipina, di WHO masuk ke dalam e spesifik. Nah itu yang mungkin kita kita lihat data-data tersebut kita kita ambillah kita kuatkan dalam bentuk nanti PP-nya bagaimana begitu ya. Jadi nggak sudah dibutuhkan lagi ini hospital base apa enggak kita mau cari supaya kita ini nggak mungkin lah ngadepin tenaga di luar masuk udah, udah susah tiap-tiap negara berfir begitu. Kalau dipakai WHO dalam tenaga ini kalau dipakai rasio 44,5 setengah per sepuluh ribu itu di negara Saudi saya cuma dua pak satu Korea Republik Demokrasi Korea satu lagi Maldives hmm. karena Maldives negerinya cuma yeah. se-pulau -se karang aja gitu so, kan yang lain semua di bawah hmm. Indonesia yang nomor dua paling bawah itu tenaga kesehatan jadi jangan bicara cuma dokter aja nih ada delapan atau berapa tenaga kesehatan lagi yang mesti disiapkan yeah. yang paling akhir adalah tenaga kesehatan pak ya tentang teknisi lab kita paling jelek pak di Indonesia. Tenis lab itu yang kedepannya nanti mau pakai genomik tadi itu gitu ya. Betul, betul. Begitu. Jadi kelihatannya memang harus segera dilakukan dan benar-benar serius. Kapan masih selesai? Pak Menteri bilang September gitu ya. Jadi satu SKN-nya, kedua rencana tadi masuk dalam terutama SDN. Yeah. Tentang fasilitas sudah disiapkan, udah barang udah masuk, udah masuk. tapi kalau orangnya nggak ada, yeah. gimana gitu kan. Yeah. Gitu. Kira-kira saya pikir ditutup harus segera harus dilaksanakan. Enggak ada kata lain kalau nggak kita masih makin terpuruk lagi. Mau di bawah butan, Pak, gitu. Iya, ya, baik. Ya, Berikutnya silakan. Ya, terima kasih, Prof. Kalau dari saya pertama begini, kerja kerja besar Undang-Undang Kesehatan sudah selesai. Kita punya kerja lanjutan adalah membantu pemerintah hmm. agar uh, berbagai peraturan segera kita hasilkan dan yeah. dipahami oleh masyarakat banyak. Itu seiring dan paralel dengan ketika kita menyusun RIBK kan. nih, rencana induk bidang kesehatan. Jadi paralel kita mulai nyusun peraturan-peraturan per, per, peraturan, uh, turunan ini yang lagi pamer kita dibilang lagi dikerjakan. Plus dan RI, 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 RIBK ini, Rencana induk Bidang Kesehatan kita kerjain sekaligus hmm. jalan sehingga uh, ini bisa sekaligus selesai kalau boleh sih tadi. Kalau bisa kita kerjain cepat nih ya. Dua tahun ke depan sudah bisa kita letakkan tatakannya. Dasarnya sudah bisa uh, selesai dari lanjutan undang-undang yeah. kesehatan ini. Yang kedua memang saya kira juga yang penting adalah tadi benar Prof. Amal mengatakan uh, produksi tenaga kesehatan kita atau kalau dalam undang-undang ini disebut sebagai SDM kesehatan, jadi Betul. tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, tenaga pendukung. Jadi seluruh yang mendukung SDM kesehatan. Nah mereka sebenarnya harus kita siapin dengan baik. Contoh nih, kemarin kami baru dari ini Pak Menkes, baru dari Papua, hmm. dari Sorong. Itu alat mamografi misalnya, sudah ada dokternya, sudah ada alatnya, sudah ada perawat yang ahli di bidang itu menjadi macet hanya karena okay. fisikawan nuklirnya enggak ada. Iya. Coba. Dan ini... Official ya. jadi dia ini masih tertib, oleh Oleh bapetan, misalnya, ya, ya. jadi ini kita ya, punya ya, kerjaan banyak. Jadi memang bukan cuma tugas Pak Menteri, masih kita uh, bagaimana connecting Setor kita dengan itu. semua sektor ini masih bisa itu. sekali jalan. Kalau enggak, kasihan nih, alat sudah ada, tenaga saudara pun kan masih ada sertifikasi tadi dari bapetan. Kan, kalau dia tidak dukung, kan juga susah juga. Kita ya. ini, ini ya. salah satu contoh, dan terakhir menurut saya begini: Undang-Undang Kesehatan ini kan sekaligus menjawab dua hal, menurut saya, memeratakan pelayanan berkualitas, SDM berkualitas, dan juga seluruh sumber daya kesehatan berkualitas seluruh, seluruh, tanah air. Yang sampai orang Indonesia Timur itu teriak itu undang, undang ini saya lihat memberikan jaminan ini kepada jaminan itu karena saya sebagai baga bagian dari orang Timur saya jaga betul agar negara hadir kayak Pak Jokowi katakan itu yang Pak Amin selalu bilang itu kita hadirkan dalam undang-undang ini saya pastikan ini ada nih tinggal kita turun ke bawah. Sekaligus yang kedua sebenarnya adalah undang-undang ini membuat kita juga melihat keluar gitu bahwa kita pun juga bisa kemana-mana. Iya. Yeah perawat kita ini kan kalau kita omong jujur perawat kita ini kan ratusan ribu mungkin yang orangnya susah nih gajinya nggak dapat honor pun nggak dapat mereka cuma makan dari kapitasi nah kalau mereka disiapin benar di, di di, Indonesia dengan baik peluang kerja internasional itu begitu besar yeah. Jepang Eropa tuh tunggu kita perawatan -perawat. nah ini undang-undang ini juga memberikan tatakan ke sana gitu kita juga mikir bagaimana mengisi dunia internasional juga dengan berbagai macam kebutuhan kita jadi ini ini sekaligus menjawab dua hal nih di Indonesia kita beres dan juga keluar pun kita bisa mempersiapkan diri. Tergantung kita lihat ini dengan positif. Saya ajak betul ya. teman-teman OP untuk bersama dengan pemerintah ya. DPR kita semua lah, kampus kita dukung undang-undang ini dengan baik ya. gitu. Oke, okay, baik terima kasih Mbak Melki. Berikutnya silakan terakhir ya. kepada Pak Menkes. Yang, yang pertama kita belajar bahwa setiap krisis itu menciptakan peluang yang sangat besar hmm. untuk reform. Saya rasa Pak Melki sebagai politisi, Mbak Putri sebagai anchor. itu nggak akan punya profesi seperti ini kalau kita nggak ada krisis uangan '98 yang merubah tatanan politik secara masif. Tapi kita berhasil reform. Nah sama nih kemarin kita ada krisis kesehatan global yang luar biasa. Kita harus menggunakan kesempatan itu untuk melihat kembali apa yang kurang dan kita reform bisa-bisa. Sekarang ini 50 udah sudah selesai karena tatanan hukumnya sudah beres. Sekarang adalah bagaimana kita melanjutkan tatanan hukum regulasi ini dieksekusi di lapangan. Dan Indonesia tuh punya banyak masalah dieksekusi. Dan di sini nggak bisa sendiri saya. Saya harus lakukannya bersama-sama. Saya nggak bisa eksklusif Kemenkes ini harus inklusif dengan semua komponen bangsa gitu ya. Dan ini harus bangun bukan jadi program pemerintah tapi gerakan seluruh masyarakat Indonesia. Di sini saya mengajak, yuk berhenti deh itu udah lewat ini sampai kayak krisis masih udah lewat. Sekarang saatnya kita Belajar dari krisis itu dan memperbaiki itu tadi, akses dan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat kita supaya masyarakat kita sehat, jangan sakit, dan rata-rata usianya jauh di atas. Hmm. kalau bisa 80 iya. cepat gitu atau 82 amin, amin. gitu amin, amin. jadi kita hidupnya sehat iya, itu tadi aja rahasianya uh, rahasianya masih belum membuka masih nah belum itu buka. mungkin nah. harus harus diakomodasi ya itu gimana caranya ya baik baik terima kasih banyak Pak Budi Sadikin sudah hadir pada sore hari ini berbincang dengan kami semua di sini Melki terima kasih baik. banyak Prof Amal terima kasih banyak atas masih. waktunya sehat selalu sehat terus untuk kita semua terima kasih amin, amin. sekali lagi dan terutama target untuk peraturan Turunannya September ya. Nanti September kita ngobrol lagi di sini. Kalau misalnya lah. belum, saya ketok satu-satu ya. Oke okay, baik. Ya. Okay. Ini mau berikan target ke saya. Ya, dan betul tim betul. Saya betul juga iya. kerja kerja. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Dan demikian FMB 9 hari ini. Semoga dialog ini sekali lagi bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang bergabung bersama saya dan juga terima kasih kepada anda teman-teman media yang bergabung dan juga masyarakat yang mengikuti dialog uh, satu setengah jam ini. Dan sekali lagi, Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar. Pertama, saya Putri Ayuni Tias pamit. Sampai jumpa, selamat sore.